Ya, kami sangat berkeberatan dan saya katakan bahwa putusan ini putusan yang zalim karena fakta persidangan jelas berbicara seperti apa. Jelas tidak ada satu orang pun saksi yang tahu siapa pelaku dari kejahatan ini. Satu-satunya bukti adalah seperti yang dikatakan majelis hakim tadi adalah CCTV. Akan tetapi CCTV ini dibuat direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak dapat melihatkan siapa pelaku sesungguhnya. Zalim, ini peradilan sesat karena berawal dari penyidikan yang direkayasa.